Sampai ketemu lagi di program Jalan-Jalan T2 Channel. Sebuah program yang memberikan informasi bukan sekedar jalan-jalan. Perjalanan traveling kali ini, kami akan mengajak kalian menikmati keindahan pantai yang terletak tepat di sekitar Mangoli Airport atau Lapangan Terbang Mangoli. Lapangan terbang ini terletak di Falabisahaya, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Sebelum kita lanjutkan travelingnya, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Bandara Falabisahaya atau Lapangan Terbang Falabisahaya dikelilingi pantai yang indah, menjadikan bandara ini tempat rekreasi dan berolahraga masyarakat setempat di sore hari. Lokasinya sangat dekat dengan pusat perkampungan penduduk Falabisahaya. Karena lokasinya yang sangat dekat dengan perkampungan, untuk ke pantai ini dapat dijangkau dengan jalan kaki atau menggunakan ojek motor sembari menikmati suasana Falabisahaya di sore hari. Perlu kamu ketahui lapangan terbang Falabisahaya ini dikelilingi oleh pantai, sehingga sering menjadi tempat rekreasi di sore hari dan juga lokasi berolahraga masyarakat setempat. Dan salah satunya adalah Pantai 29. Itulah nama salah satu pantai saat kami bertanya kepada masyarakat setempat. Sana ada kapal Yosi. Kapal ikut ketung. Ibu, suara kapal. Ibu, suara kapal. Kalian dapat melihat aktivitas beberapa nelayan-nelayan tangguh Falabisahaya dan juga hilir mudik kapal penumpang yang masuk dan berlabuh di Pelabuhan Falabisahaya. Falabisahaya juga dijuluki Kota Meranti. Hal ini karena Falabisahaya memiliki potensi hasil hutan yang melimpah dengan jenis-jenis kayu seperti meranti, binuang, jabon serta jenis-jenis kayu rimba lainnya. Falabisahaya juga memiliki potensi wisata pantai yang luar biasa indah. Sedikit informasi buat kalian yang hobi traveling dan akan mengunjungi pulau ini dapat dijangkau dengan menempuh jalur transportasi udara ataupun laut. Traveling di Falabisahaya sangat tepat untuk menikmati matahari di sore hari atau sekedar ingin menaklukkan pulau-pulau Nusantara. Tidak ada salahnya datang ke pulau ini. Jangan lupa subscribe T2 Channel, serta bagikan ke temanmu video ini untuk menambah informasi daftar list perjalanan traveling mereka. Dan sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.